Hai Bre, tanpa banyak kemeriahan, pabrikan smartphone asal China yaitu Honor, telah resmi meluncurkan ponsel kelas menengah terbarunya, yang bernama Honor Magic 6 Lite di pasar Italia. Smartphone ini merupakan penerus dari Honor Magic 5 Lite yang rilis di Eropa pada Februari tahun 2023 lalu. Sebagai penerus, Honor Magic 6 Lite membawa sejumlah peningkatan, mulai dari kamera, layar, chipset, baterai, dan perangkat yang dirancang agar tahan dalam jangka panjang. Honor Magic 6 Lite juga dibekali 3 kamera belakang yang diletakkan dalam modul lingkaran bersama sebuah lampu LED flash, seperti yang dimiliki pendahulunya, namun dengan aksen hitam yang lebih lebar. Meski sama-sama mengadopsi modul lingkaran, spesifikasi kamera ini cukup berbeda dari pendahulunya. Nah, berikut adalah harga dan spesifikasi lengkap dari Magic 6 Lite yang lebih dulu hadir di pasar Italia. Untuk spesifikasi layar, Magic 6 Lite hadir dengan layar AMOLED melengkung berukuran 6,78 inci, dengan menampilkan resolusi 1,5K, yang dapat menghadirkan detail tajam dan warna yang kental. Layar tersebut juga dibekali dengan refresh rate tinggi 120 Hz, dan tingkat kecerahan hingga 1200 nits, sehingga memudahkan untuk melihat gambar dan teks di layar dalam kondisi di luar ruangan atau di bawah terik matahari. Tidak hanya itu, layar tersebut juga hadir dengan teknologi pelindung mata 5 kali lipat. Teknologi ini menggabungkan peredupan PWM 1920 Hz dan fitur tampilan cahaya biru rendah tingkat perangkat keras, yang akan memastikan pengalaman menonton yang nyaman meski dalam kondisi minim cahaya. Selain itu, layar Magic 6 Lite dilengkapi fitur dynamic dimming, yang mengurangi kelelahan mata dengan mensimulasikan perubahan dinamis dalam cahaya alami. Ada juga mode tampilan malam sirkadian, yang akan menyesuaikan suhu warna layar agar sesuai dengan pola sekresi melatonin. Hasilnya, pengguna akan bisa tidur lebih nyenyak bahkan setelah menggunakan ponsel sebelum tidur. Untuk meningkatkan daya tahan layar, Magic 6 Lite dilengkapi perlindungan seluruh perangkat hingga 360 derajat. Teknologi layar anti jatuh ultrabang ini menawarkan ketahanan jatuh menyeluruh pada layar, dan itu bukan hanya layarnya, ada banyak penguatan pada rangka dan komponen internal. Soal performa, Magic 6 Lite ditenagai dengan chipset Snapdragon 6 Gen 1, yang telah berjalan di teknologi 4 nanometer, dan memiliki clock speed maksimal hingga 2,2 GHz. Chipset kelas menengah tersebut dipadukan dengan RAM 8GB, dan penyimpanan internal berkapasitas 256 GB. Terdapat juga fitur RAM Turbo, yang dapat menambah RAM hingga mencapai total 20 GB, namun perlu diingat bahwa RAM tambahan adalah RAM virtual tidak perlu dianggap serius. Sementara untuk software, ponsel ini telah menjalankan sistem operasi Android 13, yang dipoles dengan tampilan antarmuka Magic OS 7.2. Pindah pada sektor fotografi, Magic 6 Lite memiliki 3 buah kamera belakang, dengan modul kamera berbentuk bundar melingkar di bagian punggung. Ketiga kamera tersebut terdiri dari kamera utama beresolusi 108 megapiksel, kamera ultrawide 5 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel, serta memiliki kemampuan perekaman video hingga resolusi 4K 30fps. Sementara untuk kamera depan beresolusi 16 megapiksel, yang dimuat dalam sebuah punch hole di sisi tengah atas layar, dengan kemampuan perekaman video yang mentok di resolusi full HD di frame rate 30fps. Untuk sumber daya, Magic 6 Lite hadir dengan baterai berkapasitas besar 5800 mAh, lengkap dengan fitur fast charging 35 watt. Menariknya, baterai ponsel ini mengutamakan umur panjang, Honor menjanjikan tingkat kesehatan baterai di atas 80% setelah 1000 siklus pengisian dan pengosongan. Fitur pendukung lainnya mencakup konektivitas 5G, Bluetooth 5.2, NFC, serta sistem keamanan, pemindai sidik jari yang ditempatkan di dalam layar. Honor juga telah menguji komponen inti pada bagian lainnya, misalnya pada tombol sidik jari dan tombol power, yang telah melalui pengujian yang ketat, yang dapat bertahan hingga 200.000 kali aktivasi. Selain itu, ponsel ini memiliki tingkat beban maksimum 70 kg. Honor Magic 6 Lite hadir dalam 3 pilihan warna, yakni Midnight Black, Emerald Green, dan Sunrise Orange. Sejauh ini, Honor belum mengumbar harga jual Magic 6 Lite di Eropa.
Namun sebagai referensi, Honor Magic 5 Lite dijual seharga 379 euro, atau setara 6,3 juta rupiah pada saat peluncurannya. Honor Magic 6 Lite akan tersedia di Italia mulai tanggal 27 Desember tahun 2023, dan diprediksi akan meluncur di berbagai negara Eropa pada waktu mendatang. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.